mana saya rule ni. Kalau dia suai. Kembali di set yang ketiga oleh anak-anak Helik dari Tanjungan Palu Kabupaten Simulu yang mana berhasil menumbangkan Yoga Tese Simulu, maka keluar sebagai pemuncak atau sebagai pemenang anak-anak dari Helik Tanjungan Palu Kabupaten Simulu. Menjuarai turnamen Amur Cup yang kelima pada tahun ini. Dan juga sekali lagi kami ucapkan selamat kepada tim BKTC Selangor yang jatuh sebagai posisi runner-up pada turnamen kita ini. Baik, karena ada beberapa cerita, ada 6 lagi. Mungkin malam ini kita... Penonton mama kita akan menangkan kira. Sip. Mama baru dikalahin kira. Siapa yang dapat ini 500.000 ke siapa Bapak Matrison? Dan tolong 500.000 kita titip buat pulang ini. Adia terakhir. Kami minta Bapak Wali Nagari mengambil alat. Semua tidur hari. Kita tidak kepada Allah 500.000 ini ya. Putih merah-merahnya gini Pak Matrison. Lanjutnya 500.001 1 500.001 ya. Oh. Hei kita betas. Putih merah-merah, putih merah-merah di bawah. Sip. Ada dia tahu kan. Buat dia bagi dah. Lalu dan juga kita posisi selongai agar dapat mengambil posisi di depan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan final dan turnamen volleyball antar klub se-Sumatera Barat Amur Cup yang kelima di tahun 2021 dalam rangka hari jadi Amur yang ke-51 sekaligus menyongsong tahun baru 2022. Puji syukur seterusnya yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sijunjung yang mewakili, kemudian seterusnya yang kami hormati Tuhir Ahmadiyya kepada finalis kita pada malam hari ini. Kita mulai yang pertama dari pemain terbaik. Pemain terbaik open turnamen volleyball cup antar klub se-Sumatera Barat Amur Cup yang kelima jatuh kepada Hamza dari Hollywood. Kami persilakan untuk maju dua langkah ke depan. Kemudian untuk tuan pemanas. Kita berikan tepuk tangan kepada Hamza.
pemain terbaik Amerika yang kelima tahun 2021. Kemudian untuk penyerahan pemain terbaik berupa trofi sekaligus uang kemenangan sebesar 200 dari IPVC Silomo, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, kepada perwakilan kapten dari tim Gagak Persib untuk dapat berangkat terbang. Pernyataan trofi lepas ditambah uang kemenangan sebesar 2 juta kita berikan penyerangan kepada Tamara tahun 2021 jatuh kepada Holy. Kami persilakan perwakilan. Kemudian kami mintakan kepada Bapak Kanselor untuk memberikan trofi lepas kepada tim Holy. Kemudian untuk pemberian pemanas kami mintakan kepada Bapak Nil. Terima kasih ya. Selamat ya. Tanpa gadis, tanpa gadis. Inilah pemenang kita atau pemenang kita di turnamen Bola Basket Amerika yang kelima, yakninya Hollywood dari acara penutupan sekaligus penyerahan hadiah turnamen Amerika yang kelima. Dari Pengkat Kedua Sinjung, kebetulan kawan saya join di Pak Primarsal, beliau ada rapat nampaknya, dan saya wakilnya mewakili beliau pada malam ini. Dan ada tutupan dari beliau, yang pertama permohonan maaf dari beliau, Pak Wali, Pak Camat. Terus ada kesempatan dari beliau untuk Ketua Panitia. Kami akan menyampaikan pesan dari beliau ini. Kami mohon Ketua Panitia, Pak Firdaus, silakan Pak Firdaus. Pak Firdaus pun tidak apa-apa, mewakili saja. Kami silakan Pak Firdaus. Sip. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Jadi, maka berakhir setelah kegiatan turnamen Amar Cup yang kelima di Final Putra. Sip, mantap.